anda masih lagi menyaksikan Meletop bersama dengan kami dan bersemena dengan filem. Bersemena? Bersemena dengan filem yang bakal ditayangkan tidak lama lagi. Ola Bola. Kita ada dua pelakon Ola Bola. Yep. Kita ada Lukman Hafiz dan JC Chee. Yes. Okey, kalau korang nak tahu sebenarnya Lukman boleh katakan sebagai pelakon baru yang kalau macam mana diorang dapat tak dapat discover Lukman ni, dia ambil gambar selfie dengan KJ. Oh ya ke? Pasal dari, selfie je kau jadi dari pelakon. Dari situ dipilih sebagai pelakon Ola Bola. Dari situ dipanggil dijemput panggil untuk datang casting. Siapa yang panggil? Pihak Astro. Macam mana dia dapat tengok gambar Lukman? Sebab time tu cerita dia saya tengah buat resume kan. Lepas tu tengok resume macam hamba je. Selitkan sekali lah benda tu. Awak selitkan gambar selfie awak dengan KJ? Time tu selfie tu sebab... Oh, kau menggunakan kuasa menteri untuk mendapatkan... Tapi luck lah. Luck. Tak semua orang... Tak nasib baik juga dipikir resume dia hamba. Kan? Kreatif. Okey apa? Kan sebab dulu saya ada satu cerita ni tapi agak panjanglah cerita ni, so next time lah. JC Lee pula macam mana kau gambar kau selit sekali dengan dia memang pelakon. Oh, dia memang pelakon. Lepas tu I pergi casting kena 3 kali baru dapat karakter ni. Tapi nasib baik dia punya nasib baik dia punya melik pun bagus. Kadang-kadang untuk berlakon dalam filem tempatan bahasa Melayu. Tapi watak yang awak pegang pun memang watak seorang ini kan captain. Captain the defender. Yang Chinese tu kan. Bangsa Cina. Bangsa Cina. So memang memerlukan awak cakap slang yang macam ni lah. Memang macam tu lah. Tapi awak fasih juga berbahasa Melayu kan? Okeylah. Okey. Boleh kongsikan dengan kami sikit cerita Ola Bola ni sebenarnya. Mungkin macam saya tahu. Pasal jelah zaman pemain-pemain bola negara kita, tim kita berjaya ke Moskow kan. Sukan Olimpik mungkin. Untuk generasi kita, kita tahu. Untuk yang muda-muda ni, pasal apa sebenarnya Ola Bola? Ola Bola ni filem pasal Malaysia sebenarnya. Dia bukan semata-matanya pasal bola sepak. Okey, saya selalu bagi contoh cerita Titanic lah. Cerita Titanic kita selalu tengok PT. Jack and apa Rose je kan bercerita bukan main kuat. Dia tak ada cerita macam mana kapal tu punya saiz, macam mana dibina, betul tak? Betul. Sama konsep yang digunakan dalam Ola Bola. Ola Bola menggunakan bola sepak untuk menunjukkan macam mana rakyat Malaysia ni hidup, macam mana elemen persahabatan, keluarga dan juga dia terpalit sekali walaupun cerita dia pasal bola. Betul. Tapi social life, kehidupan orang tu sendiri dia bukan mainly bola sepak saja. Right. Jadi tengok pun style rambut pun style rambut zaman-zaman ketika itulah. Itu memang korang rambut sendiri ke dapat rambut basuh? Ya, rambut sendiri. Tapi saya kena pakai wig. Dia kena pakai wig lah. Memang you simpan panjang. Saya simpan 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Method. Berapa lama sebelum dia orang panggil you ni? Setahun. Dan 6 bulan tu juga ah. Saya dapat berita tu, saya terus simpan rambut. Memang dia orang minta ke you sendiri yang? Memang dia orang minta. Saya pun simpan. Tak panjang-panjang. Sebab tak sempat. Tak sempat. Tak sempat. Tapi dapat jugalah panjang sikit. Taklah. Langsung tak dapat. Takkan jelah kau tak simpan. Aku simpan. Nak juga saya pun simpan. Okey, sebenarnya sempena dengan filem Ola Bola ni, Meletop ada buat parody khas untuk korang semua. So kita saksikan parody Meletop minggu ini. Special for you. Mari kita saksikan. Roll it. Mujo ada saya. Saleh. Saya. Oh ya, main lain tu kau sih yang saya. Boh jiri. Saya pakai bahasa Cina. Gini. Awak tak sejahit dah. Kijo dengan saya. Jadi stoki saya. Boleh pakai lambe gini. Dah kira mendiamkan cerita. Kemarin hari kemarin nampak kurang tiga. Mak, bapak dia marah pula. Oh my god. Tak apalah Kita orang tak jadilah ambil awak jadi player mutu. Bukan mutu. Mutu
bapak dia. Uncle, sorry Uncle. Guru Sami tak dapat dah. Lain kali lah kot. Eh, Guru Sami mak dia. Kita orang minta maaf lah Kalimah ni. Okay? Kita orang tak jadi nak ambil awak sebab... Kalimah ni bukan dia. Kalimah ni adik-adik sekarang adik aku. Kalimah ni adik dia. Aku tak perlu dia. Apa nama kau? Ha? Kau balik sekarang. Kau balik. Kalau bapak dia marah kita, nak fikirkan nama dia lagi. Okey. Mungkin Jesse tak apa faham sangat, nanti tengok ulanganlah Jesse. Okey okey, faham sikit-sikit. Faham sikit-sikit. Okey, faham. Okey, mungkin kalau dari kalau I sendiri I nak tahu lebih daripada proses pemikiran daripada sebab korang berlaku dengan antara barisan pelakon yang memang cukup handal. Jadi macam mana sepanjang proses pemikiran filem tu sendiri? Kita ada latihan lah sebenarnya. Ada latihan bukan bola aje. Kita ada latihan lakonan pun ada. Sebab sepanjang 2 bulan kot. Siapa cikgu yang ajar? Cikgu dari Taiwan. Okay. Ada 3 cikgu lagi. Tiga cikgu dari Taiwan. Kita ada sepanjang 2 bulan kita memang pagi sampai malam kita ada training. Kesian kan? Petang kita ada. Kita kena turun padang. Turun padang kena training. Training bola? Training bola. Sambil tu kita ada macam search. Tapi korang memang, korang ada background memang footballer ke ataupun memang berlakon je? Konsep dia ambil footballer, dia ajar berlakon. Maknanya adalah skill main bola. Ada sikit-sikit. Basic ada. Tadi nak cakap apa? Tapi still kita ada buat macam research lah. Macam mana player bola dulu main. Saya selalu tengok dekat YouTube juga. Antara sambil saya tengok cara-cara dia main dulu, saya tengok artis Malaysia pun ramai juga boleh main bola. Betul, ramai. Macam Jack Sepatu, dia gol daripada tengah. Betul. Tapi ada satu tajuk ni, saya rasa macam catchy betul. Saya nak tekan terus. Dia tulis futsal, artis Malaysia lawan artis Brunei dalam kurungan Nabil Talib. Nabil tarik seluar pengadil. Kau ambil benda tu dalam lakonan tak? Tak. Itu bukan susah, bukan senang. Betul-betul lah. Betul, jangan cerita kat sini. Dia betul-betul. Sebab pengadil tu bagi aku kad kuning. Mana boleh aku tarik seluar dia. Dia simpan balik kad kuning tu. Sebab dia nak kena tutup kan. Aku tarik sap dia tutup. So tak jadilah. Nampil. Saya mana pandai main bola. Tapi bila kalau orang tengok trailer olah bola ni apa semua. Memang orang kata cukup-cukup boleh menarik ramai orang ke panggung. Sesuatu yang patut kita tonton ramai-ramai. Sebuah filem yang boleh memberi inspirasi kepada orang. Dia orang buat berlakon pun bukan biasa-biasa punya. Dengan training kan. Yep. Dengan keadaan dia orang kena berlakon macam orang dulu-dulu lagi. Jadi mungkin ada kata-kata untuk menarik penonton. Untuk menonton, silakan JC. Okey. Filem ni bukan saja nak mengisahkan pasal patriotik. Sebenarnya kita boleh tengok satu pasukan Malaysia. Betul. Dalam pada zaman dulu kan. 80-an. Dia macam dia pertalian persahabatan. Friendship. Friendship more tu. Than football game lah. More than kita kena teamwork lah. Dia macam dia. Okay. Bilang kaum kita kena bersatu lah. Satu hati. What about Lukman? Bagi saya semua rakyat Malaysia wajib tengok sebab ni first time kita bawa cerita legenda-legenda kita. Betul. True story pula tu. True story. Inspired by true story. Bukan true story. Inspired by true story. Diinspirasikan oleh. Inspirasi. Okey. Alright, jangan lupa olah bola bila? 28. 28 Januari. Alright, terima kasih JC. Thank you. Roman. Selepas ini. Kita akan bersama dengan. Kali Basket. Yep. Kali Basket selepas ini terus nonton Malaton.